أن صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itulah saudara-saudara sekalian, az-zikrul akbar, zikir yang paling agung dan paling besar, iaitu berzikir berdasar pada Al-Quran Karim. Itulah bacaan yang paling disukai oleh Allah. Zikir yang kedua besar sebagaimana mana sebut banyak kali dan tuan-tuan sambung lagi, iaitulah empat kalimah yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar ni empat kalimah yang paling disukai dan disayangi oleh Allah lepas pada Quran. Jadi tuan-tuan kena buat banyak, dan ini aset dan harta kita yang hakiki dan abadi. Kita kena baca sebanyak-banyaknya yang jadi jutawan sebelum kita keluar dunia ni. Dan satu lagi kalimah yang disukai oleh Allah dan juga berat dalam timbangan Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini pun dua kalimah yang sangat disukai oleh Allah dan sangat berat dalam timbangan Allah Ta'ala. Zikir yang ketiga besar ialah doa. Doa yang paling besar sekali ialah doa untuk Rasulullah SAW yang kita panggil selawat. Sekali saja kita selawat kepada Rasulullah, Allah bagi 10 rahmat pada kita. Kalau kita selawat sampai 100 kali, Allah bagi 1000 rahmat. Dan Allah akan tunai 100 hajat untuk kita. 70 hajat untuk akhirat dan 30 hajat untuk dunia. Jadi kalau saudara-saudara ada hajat apa dengan Allah, sembahyanglah hajat dua rakaat, bacalah selawat 100 kali. Ada pohonlah apa saja hajat yang kita kehendaki. Zikir apa ni, doa yang kedua besar ialah doa kepada semua orang Islam. Dan semua orang Islam di seluruh dunia semenjak pada Nabi Adam sampai kiamat. Inilah salah satu cara untuk kita nak tolong orang Islam dan berjasa kepada orang Islam. Manakala kita boleh menyelamatkan seseorang daripada neraka, seorang saja dengan doa kita, Allah besar jasa kita kepada manusia. Inilah kuasa doa dia bagi, kuasa doa. Atas seorang kita berdoa ke dia tu, Tuhan bayar balik kita satu pahala. Kalau kita berdoa kepada semua manusia semenjak Nabi Adam sampai kiamat, boleh pilih sendirilah berapa. Ini merupakan zikir yang ketiga besar lepas pada Al-Quran dan Subhanallah tadi. Dan doa yang ketiga ialah doa harian kita lah, setiap pada bangun tidur sampai tidur kembali. Termasuklah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang berubah-ubah hati manusia, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu, di atas agamamu. Dan juga Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sebagaimana mana sebut, malam ni ialah malam yang keberapa dalam hidup kita, dan berapa malam lagi ada baki umur kita nak. Oleh kerana malam ni hanya sekali sahaja berlalu dalam hidup kita, maka kita kena isilah sepenuhnya. Jangan sia-sia dah. Jadi alhamdulillah kita sudah mengisinya setiap pada menggorek lagi dengan kita mari sembahyang Jumaat. Nabi kata siapa dia berwuduk daripada rumah, dia mari ke masjid, dia menunaikan sembahyang Jumaat, maka dia dapat pahala seperti mengerjakan sekali haji selain daripada pahala jemaah. Kemudian kalau dia duduk dalam masjid dengan dia berniat i'tikaf, boleh pahala pula situ. Dua dah situ. Yang ketiga, kalau dia duduk sebelum nak tunggu sembahyang isyak, sebab ada setengah-setengah orang kita dia tak tunggu dalam masjid, dia tunggu luar. Lepas isyak dia mari pula. Hak sebaik-baiknya tunggu dalam masjid. Sebab Nabi kata intizarus salah salatun, tunggu nak semayan tu dikira semayan dah ada. Jadi umur kita jadi berkat. Kalau kita tunggu setengah jam. Kalau kita tunggu sejam, sopongkan semayan sejam. Daripada kita keluar dengan tak ada pedoh ataupun tak ada kerja besar mana sangat. Kita tengok ini benda besar. Mengenai isya ni, kita khusus untuk beribadat kepada Allah. Tunggu nak semayan tu dikira semayan dah ada.
Dan satu lagi ibadat kita juga ialah dengan kita mengaji. Sebab Nabi kata man rada ilal masjid, siapa dia mai ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatu. Siapa dia mai ke masjid dengan niat tidak lain kecuali untuk mempelajari sesuatu kebaikan ataupun nak mengajar sesuatu kebaikan, maka dia diberi pahala seperti seorang yang mengerjakan haji yang sempurna haji. Dua kali haji dah. Nah. Ini merupakan peluang-peluang yang Tuhan beri, jangan sia-sia lah. Nah. Lepas pada ni kita akan sembahyang Isyak sekejap lagi. Apabila kita sembahyang Isyak, maka kita diberi pahala selain daripada pahala Jumaat 27 kali ganda, kita juga ditambah lagi pahala seperti beribadat separuh malam. Umur kita jadi berkat kan, malam kita pun jadi berkat. Lepas tu kita jaga malam biar dah sembahyang pada subuh pula. Pagi esok. Bila kita dah sembahyang subuh, maka umur kita jadi berkat dan Allah Ta'ala beri pahala kepada kita selain daripada pahala sembahyang subuh, ditambahnya lagi seperti beribadat sepenuh malam. Dengan dua sembahyang ni dah diberi pahala seperti beribadat semalam setengah. Dua sembahyang ni nak. Lepas tu tuan-tuan lepas isyak nanti sebelum nak tidur ni, jangan lupa lah baca ayat akhir surah Baqarah. Mudah besar tiap-tiap kali dah tu. Tak ingat lagi, tak tahulah kan. Banyak kali pun dah besar. Jangan lupa baca juga-juga akhir surah Baqarah. Kalau boleh ingat mulut lagi baik. Apa biar ingat mulut kan. Mana Rasul tak faham ni. Sebab Nabi kata siapa dia baca akhir surah Baqarah, ada dua kelebihan Tuhan bagi. Ini hadis sahih daripada Rasulullah. Kelebihan yang pertama ialah Allah jaga keselamatan dia sampai cerah. Diri dia, harta dia dan sebagainya. Dan sekali lagi diberi pahala seperti beribadat sepenuh malam. Nak cari mana lagi? Nah. Dan tuan-tuan juga, jangan lupa baca akhir surah Al-Imran. Jangan lupa baca akhir surah Al-Imran start daripada inna fi khalqis samawati wal ardh sampai habis. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau boleh ingat mulut lagi baik. Nah, sebab Nabi kata siapa dia baca akhir surah Al-Imran ni, kutibat lahu qiyamul lailah. Diberi pahala kepadanya selain daripada pahala baca Quran tu, diberi pahala seperti beribadat sepenuh malam. Berapa malam dah? Tiga malam setengah dah. Tiga malam setengah dah kita boleh. Kita hidup semalam baik dah. Lepas tu kalau boleh lawan nafsu sikit lagi, biar tuan-tuan boleh baca 100 ayat Quran sebelum tidur. Biar boleh baca ayat Quran 100 ayat sebelum tidur. Capu-capulah. Tapi kalau capu-capu boleh berdoa dah. Paling-paling tidak baca surah Al-Waqi'ah tak apa dah. Sebab surah Waqi'ah ni 90 ni ayat dah. 90 ni ayat dah. Tambah 4 ayat lagi cukup 100. Nah. Jadi hadis menyatakan siapa dia baca Quran 100 ayat, maka dia diberi pahala selain daripada apa nama tu baca Quran, diberi tambah pahala, ditambah lagi pahala seperti beribadat sepenuh malam juga. Jadi berapa malam dah? 4 malam setengah dah. Nah. Dengan cara begitu. Ini peluang-peluang yang kita merasa kita pun tak lama dah duduk atas dunia ni, kena bersiap sedia betul-betul untuk hidup kita di alam yang ketiga ni. Yang keempat lah, itu alam barzakh. Memang kena bersiap betul lah. Maka Quran lah merupakan apa pembela kita yang paling penting sekali. Sebab tu kita kena sentiasa berzikir dengan Al-Quran. Paling-paling kurang biar boleh khotan 6 bulan sekali. Paling kurang 2 kali setahun. Lepas tu zikir ayat-ayat apa baca tadi, itu merupakan surah-surah yang dihadiah oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang begitu besar. Nabi kata siapa dia baca Fatihah sekali, pahala dia beri seperti apa, sulus ayat Quran, 2/3 Quran. Allah, 2/3 berapa juzuk? 2/3 Quran maknanya 20 juzuk. Dengan hanya sekali baca Fatihah dah, Tuhan beri pahala seperti baca 2/3 Al-Quran, 20 juzuk Quran. Yang kedua ialah iza zulzilatil ardu zilzalah, surah zalzalah. Sekali kita baca surah ni, diberi pahala nisful Quran, sama dengan separuh Quran.
separuh mana berapa? 15 juzuk kan? Sama juga surah Al-Adiyat, sama dengan separuh Quran juga. Qul huwallah, sekali qul huwallah sama dengan sulusul Quran, 1/3 Quran. 1/3 maknanya 10 juzuk. Nah, ayat kalau kita baca 10 juzuk, ayat berat kalah kan? Tapi Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dengan hanya baca qul huwallah sekali saja sama dengan 10 juzuk Al-Quran. Nah, itu nak menggalak supaya kita baca biar banyak. Nah, patut ada lagi satu dah hadis sahih menyatakan siapa yang baca qul huwallah sampai 10 kali selain daripada pahala hak 10 juzuk tu. Nah, kalau kita baca 10 kali, Allah bina satu istana di dalam syurga. Allah bina satu istana dalam syurga. Ha, sebut syurga agak, tak usah tanya lah lagu mana hakikat kan. Memang hebat lah. Nah, dengan hanya modal 10 kali keluar Allah. Sekali keluar Allah sama dengan 10 juzuk. Kalau 10 kali keluar Allah, mana sama dengan 100 juzuk Quran. Ini bagai mudah. Nah, kalau bagai mudah ni pun tak boleh lagi saja lah. Ha, sebab tu kita kena pakat sihat menasihati supaya jangan lepas peluang-peluang ni. Nah, lepas pada tu ayat kursi. Ayat kursi inna anzalna kulia da iza ja'a nasrullah pak tu, ha, dia sama dengan rubu'ul Quran. Rubu' mana 1/4 Quran. 1/4 mana 7 juzuk setengah lebih kurang lah. Ha, pak tu. Ayat kursi inna anzalnahu fi lailatul qadr kulia ayuhal kafirun dengan iza ja'a nasrullah sama dengan 1/4 Al-Quran. Lepas tu satu surah dalam surah Al-Hadid, satu ayat dalam surah Al-Hadid yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wazahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Bacalah beberapa kali pun tak apa. Nah, paling kurang 3 kali dah. Kalau banyak lagi lagi baik. Sebab satu ayat ni saja Nabi kata sama dengan apa ni 1000 ayat lebih. 1000 ayat lebih. Kalau kita nak baca 1000 ayat ai parah dah, berat kan. Ha. Tapi dengan membaca satu ayat ni saja sudah diberi pahala seperti baca 1000 ayat lebih. Cuma Nabi tak ayat lebih berapa. Tapi tak sampai 2000 lah. Ha. Lepas pada tu Al-Hakum At-Takasur, surah At-Takasur sama dengan 1000 ayat. Nah, tu hadiah daripada Allah Ta'ala ni. Ha, hadiah daripada Allah. Lepas tu boleh sambunglah dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak yang mungkin. Lepas tu ditambah, disambung lagi dengan selawat kepada Nabi dan doa kepada semua orang Islam. Dan doa kita sendirilah. Nah, ha, maka lengkaplah Az-Zikrul Akbar. Yang tua-tua boleh amal, malam pun boleh, siang pun boleh. Ada ruang masa baca. Inilah harta kita yang hakiki dan abadi. Nah, ia akan membela kita setelah kita tinggal dunia ni. Dan tentu akan menyesal tak habis-habis selepas mati kerana sikit yang buat benda ni. Akan menyesal. Jadi sebelum kita menyesal ni, kita buat biar banyaknya. Baik. Kemudian sebagaimana mau sebut pada awal tadi, tajuk yang kita nak itu sikit pada malam ni, nak ulai baliklah. Tajuk ni memang duk baca itu sok mudah. Iaitulah kita orang Islam ni, orang beriman ni, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Tuhan beri keimanan kepada kita. Walau bagaimanapun, kita kena jadi orang beriman yang sempurna imannya. Tak sihir iman, orang panggil ala kadar begitu. Jadi lagu mana dia punya contoh ataupun dia punya sifat-sifat atau perkara-perkara yang ia menjadikan kita seorang yang beriman dengan sebenar-benar. Ini yang mudah ayat pada ni. Tuan-tuan kena baca semua lah. Ayat dalam surah Al-Anfal. Di awal surah Al-Anfal. Ya? Di awal surah Al-Anfal ni Allah sebut innamal mu'minun. Ini kalau boleh ingat lagi baik. Ya? Untuk orang pun nak tafsir amali dalam hidup kita, supaya kita ni betul-betul jadi orang mukmin yang sebenar-benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.
Kita tak sih jadi orang mukmin yang perasaan. Dok perasaan kita dah sempurna dah keimanan. Oleh kerana perasaan dah berasa sempurna dah, maka kita pun tidak usah nak menyempurnakannya. Dok secara tu kan. Hak ni contoh orang mukmin hak sebenar. Hak yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam kenyataan ini. Innamal mu'minun. Hanya. Dia innamal ni ada dua makna. Ada dua fungsi makna. Sesungguhnya dan hanya. Sesungguhnya ni makna sirih lah. Kalau hanya, makna hak ni sahaja. Tak ada hak lain. Itu makna hanya. Innamal mu'minun. Hanya sesungguhnya orang mu'min hak sebenar itu. Iza zukirallah. Apabila disebut saja Allah. Sebut saja Allah, wajilat qulubuhum, gedebal hati dia. Berdebal hati dia sebab dia kenal Allah tu siapa. Dia tahu, dia merasai kebesaran Allah dan keagungannya. Dan dia tahu kena mengenal Allah dengan dia. Dan dia tahu jasa-jasa Allah gapo. Sebut saja Allah, hukum Allah ke, apa saja berkait dengan Allah, maka gedebal dia. Sebab dia kenal siapa itu Allah. Allah dia pun dah sebut banyak kali dah. Allah ni makna gapo eh? Kita maaf sorok sikit, ada bateri korang sikit sorok mana ni. Allah ni dah sebut banyak kali. Allah ni dia ambil perkataan ilah. Ilah dengan makna Tuhan yang disembah. Tak kira lah betul kau tak betul kau, semua dia panggil ilah. Ditambahnya alilah jadi Allah. Apabila Allah makna khusus Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, dari segi istilah agama kita, Allah-Allah ni ialah nama. Allah ni nama. Nama kepada siapa? Kepada Tuhan punya nama. Tuhan punya nama tu lagu mana sifat dia? Tuhan punya nama yang bernama Allah ni ialah suatu zat. Suatu zat mana suatu diri yang maha agung. Yang maha gaib, yang tak serupa dengan segala makhluk, yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang mutlak dan juga maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tak ada langsung nak bagi hak tak sempurna, semua sempurna belaka. Zat inilah dinamakan dengan Allah. Siapa dia letak nama? Allah Ta'ala sendiri letak nama untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Itulah dia Allah. Jadi Allah ni lah segala-galanya. Maka orang mukmin yang sebenar itu sebut saja Allah dalam azan ke, dalam qomat ke, dalam sembahyang ke, dalam Quran ke, dia gedebas selalu. Sebab dia kenal siapa itu Allah dan Allah itu sentiasa bersama dalam hidupnya. Dan dia sentiasa mengingati Allah. Itulah sifat orang mukmin hak sebenar, hak nombor satu. Jadi tuan-tuan cuba semak baliklah email kita ni. Ada ke tak bagian ni? Agak-agak biar ada belakang lah. Biar kita fokus kepada Allah. Dan kita berasa Allah dia besar sungguh. Hebat sungguh. Agung sungguh. Dan kita merasai Allah ni memang bersama dengan kita. Dan kita sentiasa mengingatinya. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepada aku. Nasya kamu akan ingat kepada kamu. Nak suruh Allah ingat kita, kita kena ingat pada Allah dulu. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ini sifat orang mukmin hak yang kedua. Dan apabila dia bacanya ayat-ayat Allah yang di Al-Quran. Zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Tak kiralah dibaca Quran itu dalam sembahyang ke, luar sembahyang ke. Termasuklah Fatihah sendiri. Kau dia dengar Quran, kau dia baca Quran, kau bertambah iman dia. Dan ini sekaligus mengajar kita bahawa kalau nak tambah iman, nak suruh iman kita bertambah kuat, kita kena baca Quran. Inilah bahan bacaan yang boleh menguatkan keimanan kita. Tapi baca tu biar faham balik lah. Baca dalam keadaan mulut membaca, telinga mendengar, akal memaham, hati merasa, dan diri kita bersedia untuk melaksanakan perintah Allah melalui Al-Quran. Kita baca dalam keadaan kita berbicara dengan Allah. Sebab Nabi kata siapa-siapa nak berkecek dengan Allah, nak berbicara dengan Allah, bacalah Quran.
Apabila kita baca Quran, berarti kita kita berbicara dengan Allah. Kalau dulu Nabi Musa AS boleh kecek dengan Allah secara langsung, tapi kita tak boleh setara tu. Kita boleh bercakap dengan Allah melalui Al-Quran. Nah, kita bercakap dengan Allah melalui Al-Quran. Sebab itulah setiap kali dibaca Quran, bertambah iman dia. Ini sifat orang mukmin yang kedua. Kita harap sifat ini ada pada kita semua. Nah, ada kena bacalah Quran tu. Nah, terutama surah-surah yang Amu sebut tadi. Az-Zikrul Akbar itu. Baik. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibaca kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka. Itu sifat orang mukmin yang kedua. Nah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu hanya mereka itu hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Mana dalam hidup dia ni, dia tidak bertawakal, tak serah urusan dia kepada yang lain. Dia hanya serah kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebab Allah lah yang maha mengetahui, yang maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa, maha bijaksana. Pendek kata, Allah lah segala-galanya. Oleh kerana itu, apa saja yang dia buat, dia tidak serah ke orang lain. Orang lain itu sebab musabab ya. Hak mutlaknya ialah Allah. Sebab itulah segala apa yang dia buat, dia serah pada Allah. Itulah sifat orang mukmin yang sebenar, nombor tiga. Ini tuan-tuan kena bina molek ni. Kena bina molek dalam diri kita, biar jadi barang ni. InsyaAllah ada dah. Kerangka tak ada. Cuma nak biar cemerlang lagi. Biar cemerlang lagi. Berapa orang tu? Tiga orang. Selagi ialah allazina yuqimuna as-salah. Orang mukmin yang sebenar itu orang mukmin yang mendirikan salat. Bukan orang menunaikan salat, orang mendirikan salat. Supaya orang mendirikan rumahlah. Lagu mana kalau rumah tu didirikan, maka rumah tu jadi boleh jaga dia. Boleh teduh daripada hujan, panah. Boleh menyelamatkan tuan rumah. Itu sebab rumah tu didirikan dengan baik. Sama juga sembahyang. Kalau sembahyang ni didirikan dengan baik, cukup segala rukun syarat zahir batin, maka sembahyang tu boleh. Atas dunia boleh tu peda. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna itu boleh mencegah seseorang daripada kejahatan dan keburukan. Mana dia boleh kawal dan diri kita. Mana boleh tupai dah atas dunia. Semayan ni lah akan boleh tupai di akhirat nanti. Jadi kalau semayan atas dunia tak boleh tupai dah. Akhirat nak tupai, jangan dah harap. Jadi orang mukmin sebenar ialah orang mukmin yang mendirikan semayan. Sama ada semayan fardu ataupun semayan sunat. Harap-harap kita juga telah mendirikan semayan dalam diri kita. Dan semuanya boleh jaga kita, boleh selamat kita dunia dan akhirat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang mukmin yang sebenar itu juga ialah dia membelanjakan di jalan Allah untuk buat kebajikan. Mimma razaqnahum, sebahagian daripada apa yang kami beri rezeki ke dia. Sebahagian bukan semua. Sebahagian daripada hak Tuhan beri rezeki ke dia, harta dia, sebahagiannya dia guna untuk fisabilillah, untuk buat kebajikan. Sama ada hak jenis wajib seperti zakat, zakat ataupun menolong orang, hak wajib lah ke mana. Zakat tu memang dah wajib dah, zakat. Zakat harta, zakat tu kan, itu hak tahun ni. Nabi kata, lil mali haqqun siwa zakah. Harta ni ada lagi benda hak wajib selain benda zakat. Hak zakat hak tahun ni. Hak mana hak wajib selain benda zakat? Iaitulah nafkah anak isteri. Orang dia buat tanggung kita tu wajib juga. Selagi ialah orang-orang yang agak panggil apa? Hak wajib kita kena tolong. Dia ni tak ada orang tolong dah. Dia ni tak ada orang dah hak boleh tolong kita kecuali dia. Tak ada orang boleh tolong kecuali kita.
Sebab kita tahu masalah dia. Dan kita boleh tolong. Orang tak lain tak boleh. Maka pada masa tu menjadi fardu ain kepada kita melaluinya. Kecuali kalau orang lain boleh tolong juga, tu jadi fardu kifayah. Kalau ada sebahagian pun cukup dah. Tapi kalau hak ni kita saja boleh tolong, maka dia jadi fardu ain. Macam doktor misalnya. Doktor pakar. Doktor pakar ni orang lain, doktor lain tak kerti lah, kecuali dia ya. Boleh nak buat pembedahan ke apa-apa kan, atau sebagainya. Maka pada masa tu menjadi fardu ain kepada dia kena tolong. Dia jadi fardu ain tu. Hal tu begitu juga ni. Apabila kita tengok dia ni tak ada orang lain nak tolong kecuali kita aja, maka pada masa tu wajib kita kena tolong secara fardu ain. Begitulah Tuhan sebut orang mukmin yang sebenar ni ialah orang yang membelanja ke sebahagian hartanya untuk fisabilillah, untuk kebajikan. Bukan untuk diri dia saja dak. Bukan untuk keluarga dia saja, untuk membantu masyarakat dan membantu orang susah. Tambah-tambah macam sekarang ni kan. Orang hilang pekerjaan, hok berniaga pun kadang-kadang tak boleh buat kerja. Anak ramah ke Allah Subhanallah, Tuhan punya tahu ni. Kita tidak, kalau kita orang tidak biasa dengan orang miskin ni, kita tak terasa kan. Sebab itulah kita kena hidup juga dengan orang miskin supaya kita merasai kesusahan mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bergaul dan bertanya khabar terhadap kehidupan orang miskin ya. Jiran dan sebagainya. Itulah dia berapa semua eh? Nombor satu, orang mukmin yang sebenarnya sifat dia apabila sebut saja Allah, gedebalah hati dia. Yang kedua, apabila dibaca Al-Quran, bertambahlah imannya. Yang ketiga, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka sahaja. Yang keempat, mereka mendirikan sembahyang dengan sempurna. Dan yang kelima, mereka membelanjakan sebahagian hartanya untuk agama Allah dan untuk membantu orang Islam. Sahabat-sahabat nak jamin dulu, dia bagi tiga harta dia. Pendapatan dia, dia bagi tiga. Sebahagian untuk agama Allah, 1/3 untuk agama Allah, 1/3 untuk keluarga dia, diri dia dan keluarga, dan 1/3 lagi ialah untuk perniagaan dia. Itu cara zaman sahabat dulu. Mungkin kita tak mampu nak ikut lagu tu kan. Kalau tak mampu pun kita kira hak wajib lah. Hak wajib. Kalau ada lebih kita buat hak sunat kan. Maka orang jenis ada 5 sifat ni, Allah buat pengesahan atau pengiktirafan. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang mukmin hak sebenar. Orang ada 5 sifat ni, itulah orang mukmin hak sebenar. Apa tu yang kecek lagu tu? Apa makna di sebalik tu? Ini menunjukkan bahawa orang mukmin ada juga hak tak sebenar. Mafhumnya kita boleh faham kan? Kita boleh faham daripada ayat ni, daripada percakapan Allah ni, orang mukmin pun ada juga hak tidak sebenar. Dia beriman dah, tapi beriman tidak sebenar. Beriman tapi melakukan syirik kepada Allah. Atau beriman tapi menderhaka ya Allah dengan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Atau orang mukmin hak tidak sebenar. Dia memang orang beriman dah, tapi pagi dia ni bertarah cerga iman dia. Okay, umat yang kurang upaya. Na'uzubillah, kita tak silah jadi orang beriman bertarah okay ni. Okay, hak biasa tu tak apa, hak iman ni. Kita nak orang yang anda kalau nak kena ada 5 tadi, kena usaha lah. Ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itulah orang beriman hak sebenar. Dan Tuhan kata sebenar kak. Lahum darajatun inda rabbihim. Oleh kerana mereka ini memiliki iman hak sebenar yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu mempunyai kedudukan darajat, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Ya rahmakallah. Maknanya bukan sebagai mukmin private biasalah. Dia ada pangkat di sisi Allah.
kerana keimanan yang sempurna itu. Itu mana lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah. Mereka juga maghfirah, memiliki keampunan daripada Allah. Mereka juga memperoleh keampunan dengan sebab keimanan yang sempurna tadi. Sebab beriman ni tuan-tuan semua merupakan amalan yang paling afdal dalam hidup kita. Nabi kata afdalul a'mal imanun billah. Afdalul a'mal imanun billah. Amalan yang paling afdal sekali beriman dengan Allah. Tak ada dah amalan yang paling afdal dalam Islam ni selain daripada beriman. Nah. Dan beriman juga bukan setakat mendapat pahala yang besar. Nah. Lagi pun beriman ni sepamu dua ayat sama dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti beriman. Nah. Siapa dia berhenti beriman, keluarlah dia daripada Islam. Maknanya kita ni beriman setiap saat. Start daripada bangun tidur sampai tidur kembali, sampailah kita mati. Tak berhenti-berhenti kita beriman. Kita beriman bila duduk, bila berjalan pun kita beriman. Dan masa tidur pun kita beriman, duduk mana pun kita sentiasa beriman. Oleh kerana kita sentiasa beriman, berarti kita sentiasa melakukan amal soleh yang paling afdal sekali. Amal soleh yang paling afdal sekali. Nah, itulah dia. Setiap saat boleh pahala sebagai amal yang paling afdal ya. Dan di waktu yang sama mendapat maghfirah. Keimanan ini bukan saja menjana pahala, tetapi di waktu yang sama dia boleh menghapuskan dosa. Nah, boleh menghapuskan dosa, apa saja dosa. Sebagai contoh, orang iman ni boleh menghapuskan dosa. Tu kisah Fir'aun. Kata tu kisah Fir'aun, penyembah-penyembah Fir'aun lah. Penyembah Fir'aun, penyokong Fir'aun. Orang yang tak asuk dengan Fir'aun habis lah. Orang yang dipera oleh Fir'aun ni, tu kisah diraja. Rasmi, bertarah. Rasmi. Apabila mereka berlawan dengan Nabi Musa, pada waktu pagi berlawan dengan Nabi Musa, mereka kalah. Kerana mereka tu tukar sihir, dah bukan hak sebenar. Nabi Musa ni mukjizat. Akhir setelah dia tengok bahawa hak Nabi Musa ni betul-betul hakikat yang sebenar, bukan sihir, tukar sihir lebih tahu hak mana hak sihir, mana tak sihir. Akhirnya dia beriman kepada Nabi Musa. Dia beriman. Apabila dia beriman, Fir'aun tangkap dia. Fir'aun tangkap dia semua sekali. Dan pada waktu petangnya dibunuh terus. Faqdima anta qadin, dia kata. Hukumlah kepada kami, wahai Fir'aun, nak hukum setara mana. Nak hukum mati ke, hukum penjara sama hidup ke. Nak buat, kena buat lah. Innama taqdi fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Kamu boleh hukum kami atas dunia ni jah. Di akhirat nanti kamu tak boleh hukum apa-apa dah. Tapi akhirnya Fir'aun bunuh dia. Apabila dia bunuh, terus dia mati syahid. Tak ada nak sembahyang, tak ada bergapo apa. Tak ada sembahyang, tak ada. Hanya beri misa aja. Hanya beri misa aja. Bimbing waktu pagi, petang tu mati dah. Hanya beberapa jam yang berimek. Berimek beberapa jam sahaja. Tapi imek dia boleh menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu itu dihapuskan semua sekali. Itu mana contoh maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mendapat tarah mukmin yang sebenar itu, dia diberi keampunan oleh Allah. Dan dengan sendiri dia akan mendapat syurga tanpa hisap. Hisab apa yang buka, semua dosa dah ampun dia. Semua dosa sudah diampun, tak ada hisab dah. Sebab orang masuk syurga ni dia ada tiga. Tiga jenis orang masuk syurga ya. Nombor satu, orang masuk syurga tanpa hisab. Nombor dua, orang masuk syurga juga tapi kena hisab dulu. Nombor tiga, orang masuk syurga juga
Tapi kena masuk neraka dulu. Dia tuan-tuan pilih hak nombor satu lah kalau boleh. Pilih hak nombor satu ataupun nombor dua paling kurang. Hak nombor tiga tu tak usah nak pilih lah. Walau bagaimanapun Nabi kata, orang yang paling akhir keluar neraka dan paling akhir masuk syurga, Allah kata ke dia, laka mislu dunya wa ashratu amsalha. Untuk engkau sebagai orang yang paling akhir keluar neraka dan paling akhir masuk syurga, hak dah baik sekali, aku beri kepadamu syurga dalam bentuk sebuah negeri seluas 10 kali dunia ni. Hak dah baik sekali, hak paling akhir keluar neraka. Pahal yang kotor ni lebih pada tu lah. Begitulah harapan kita. Lepas pada tu, selain daripada mempunyai derajat di sisi Allah dan keampunan, dia juga mendapat rizqun karim. Dia mendapat rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia sama ada di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Rezeki yang mulia di dunia, rezeki halal lah. Dia mendapat kehidupan yang baik di dunia ini kerana tuah keimanan dia. Dan di akhirat nanti mendapat rezeki yang lebih hebat lagi dalam syurga. Sebab dalam syurga ni sepamu doa ayat samalah. Rahmat Tuhan ada berapa semua? Rahmat Tuhan ada 100. Disebut dalam hadis yang sahih, rahmat Tuhan ada 100. Rahmat inilah yang melahirkan nikmat. Rahmat ni ibu ya. Rahmat ni ibu. Sifat Allah Taala. Maka rahmat inilah yang melahirkan nikmat. Nikmat ni kesenangan tu, kesenangan ni itu hasil daripada rahmat Allah lah. Hal yang kita sebut Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim dalam Fatihah tu, dua-dua perkataan itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diambil perkataan rahmat. Dari rahmat Allah ni ada 100. Jadi rahmat yang diguna pakai, yang dianugerahkan oleh Allah dalam dunia ni, daripada awal dunia sampai akhir dunia, hanya satu rahmat sahaja. Satu rahmat yang setara ni. Yang menyebabkan kita hidup senang, berkasih sayang, bersaudara, bersatu padu kan, amin dan sebagainya, sihat dan segar ni, ini hanya di bawah peruntukkan satu rahmat sahaja. Setara ni. Ada berapa lagi? Ada 99 rahmat lagi. 99 rahmat ni kan, boleh bayar sendirilah setara mana kan. Itulah rizqun karim, rezeki yang mulia yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Jadi ayat ni tuan-tuan semua, kalau boleh kita baca semua kan? Biar boleh ingat semua tiap-tiap hari. Lepas tu kita berusaha lah sungguh-sungguh. Nombor satu sekali, kena usaha dengan doa. Dalam banyak-banyak usaha kita ni tuan-tuan semua, usaha yang paling tinggi sekali doa. Ada juga orang yang kata jangan duduk berdoa saja, kena usaha lah kata. Memang doa tu usaha dah tu. Dalam banyak-banyak usaha kita ni, usaha yang paling tinggi saya doa. Sebab doa ni kuasa besar tu yang beri kita. Cuma kita yang tak guna sangat kuasa doa ni. Tama-tama orang Melayu ni, kalau bunyi doa dia nampak bahasa Arab selalu. Padahal doa ni permohonan. Cuma hak dengan berbahasa Arab tu, hak dalam sembahyang aja tak bolehnya. Dalam tawaf tak apa. Dan lain tempat tak apa, sembahyang sah tak boleh. Mana kita boleh berdoa seluah-luahnya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi dalam bab untuk mendapat taraf keimanan yang sebenar ni, nombor satu kita kena berdoa lah siang malam, dalam sujud kau atau di mana tempat kau. Dalam semayah itu sendiri ada dua tempat. Tiga tempat lah semayah. Tempat mustajab doa. Dalam semayah, nombor satu dalam sujud. Aqrabu ma yakum bainal amri wa rabbih, bainal amdi wa rabbih wa wasajid. Saat yang paling dekat dan antara hamba dengan Tuhannya, semasa dia sujud. Pastajtahidu bidu'a, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa semasa dalam sujud.
sebab it's paling dekat dan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, dekat tu dekat cara Allah Taala lah. Tak serupa dengan segala, tapi dekatlah. Lagu mana wallahu alam. Yang kedua, tempat mustajab doa juga sebelum kita beri salam. Lepas pada tahiyat akhir tu, sebelum beri salam tu, itu tempat mustajab doa juga. Lepas pada tu, lepas beri salam sendiri. Tiga tempat lah ni. Dalam sujud, sebelum beri salam, dan lepas pada beri salam. Itu tempat mustajab doa lain semua. Jadi, antara tajuk doa kita yang mustahak dan penting ialah supaya kita ni agak panggil apa, mendapat tarah orang mukmin yang sebenar. Contohnya lagu mana doa lebih kurang lah, contoh Allah maja'alni minal mu'minina haqqa. Allah maja'alni minal mu'minina haqqa. Ya Allah, jadikanlah daku ini termasuk dalam golongan orang mukmin hak sebenar, bukan jenis mukmin tiruan. Bukan mukmin yang palsu, bukan mukmin yang bercampur aduk dengan benda lain. Minta biar Tuhan jadi kita dan orang mukmin hak sebenar. Hak sebenar, hak yang dikehendaki oleh Allah. Bukan bermain cara sendirian merak cara kita tak. Tu doa. Doa ni satu usaha yang sangat besar. Berdoa lah banyak-banyak biar kita ni Tuhan beri. Biar Tuhan akak bertabak kita mendapat tarah orang mukmin hak sebenar. Yang kedua, kita kena usaha dalam bentuk tadilah. Dalam bentuk memenuhi lima perkara tadi. Kena usaha. Nombor satu, carilah jalan mengaji biar tinggi sikit. Tak usah sikit lah, tinggi benar. Tak usah tinggi banyak. Dalam bab ilmu ketuhanan. Ilmu tentang Allah, ilmu paling tinggi sekali. Ilmu tentang Allah, tentang makrifatullah, ilmu paling tinggi sekali. Supaya kita merasai betul adanya Allah dengan segala apa yang ada pada Allah. Supaya kita memiliki makrifatullah. Sebut saja Allah, kita berasa dan kita gedebah, takut gerung tentang keagungan Allah. Itu payah ke Allah tu. Nak suruh dapat makrifah. Dia makrifah dia ada tiga. Anda sebut dah sebelum pada ni. Makrifah ni kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah ni ada tiga jenis. Nombor satu dia panggil makrifah ilmiah. Kita kenal Allah melalui proses ilmu. Melalui maklumat yang kita belajar tentang Allah. Maka kenallah kita kerana ada maklumat yang banyak tentang Allah. Tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah, kerja-kerja Allah dan apa saja berkait dengan Allah. Itu dia panggil makrifah ilmiah. Kita kenal melalui ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang yang takut pada Allah ni ialah orang yang berilmu tentang Allah. Semakin mendalam ilmu dia tentang Allah, semakin gerung dan takut dia, semakin gedebah pada Allah. Tapi kalau semakin jahil tentang Allah, semakin tak berasa kawan satu. Tu dia. Jadi kena tambah ilmu lagi. Dan tambah makrifah ilmiah tadi. Yang kedua, makrifah yang kedua dia panggil makrifah zauqiyah. Kita kenal Allah sampai ke peringkat rasa. Rasa tentang adanya Allah dengan segala apa yang ada pada Allah, dengan segala apa yang dimiliki oleh Allah. Terasa betul tentang kehebatan, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah. Itu biar berasa dengan hati. Biar hati merasa tentang Allah. Dia tak semesti mulut menyebut tentang Allah, hati merasa. Tak semesti. Kadang-kadang Allah, Allah, Allah duk berzikir dengan Allah, tapi hati tak ada berasa kawan satu. Makrifah yang ketiga dia panggil makrifah ainiyah. Makrifah ainiyah ni kita kenal Allah dengan kita tengok Allah Ta'ala tu sendiri. Ini tak berlaku di dunia ni. Ini berlaku di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita akan kenal Allah Ta'ala dengan tengok Allah Ta'ala itu sendiri. Dengan jelas dan terang bagaikan bulan penuh purnama. Nabi kata. Bukan mana Tuhan macam bulan, tapi dari segi terang itu. Tak ada, tidak diliputi oleh apa pun. Itulah nikmat yang paling agung dalam syurga nanti. Itu makrifah ainiyah. Jadi dua kali atas dunia, dua makrifah ialah. Makrifah
ilmiah dan malaikat makrifah zauqiyah. Soal lagi tu di akhirat nanti, di syurga nanti. Jadi tuan-tuan semua, nombor satu kena berdoa biar kita jadi orang mukmin yang sebenar. Allah maj'alni minal mu'minina haqqa. Kita berdoa sama. Kalau gama, Allah maj'alna minal mu'minina haqqa. Nah. Yang kedua, kena tambah ilmu. Kena tambah mengaji lagi biar banyak dan mendalam tentang Allah ni. Dan ilmu inilah ilmu yang paling tinggi sekali. Nah. Biar ilmu kita tu sampai ke mereka, sampai ke hati, sampai kepada rasa. Itu usaha yang kedua. Nah. Usaha pertama, supaya nak jadi orang mukmin sebenarnya, kena berdoa biar banyak. Lepas tu kena usaha biar harapan apa, lima kali tadi berjalan. Nah, apabila sebut Allah, kedebalah hati dia. Nah, apabila dia baca Quran, bertambah imannya. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia mendirikan salat dengan sempurna dan dia membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk menolong agama Allah dan hamba-hamba Allah yang susah. Lima kali tu. Nah. Lepas tu sekali lagi tuan-tuan semua, kita juga kena periduk hati. Hati ni ada ulama bagi hati, pakar bagi hati ni, dia kata hati manusia ada tiga. Pertama, hati yang segar dan sihat. Hati yang tak ada penyakit. Nah, itu hati yang merasai betul tentang Allah, yang takut pada Allah. Mana hati itu memang sihat dan segar. Nah, yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang tak berasa kawan satu. Jadi orang panggil mati rasa. Sebut Allah pun tak berasa kawan satu. Sebut akhirat ke syurga dengan, tak berasa kawan satu dah. Ini dipanggil hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta jauh. Nah. Dan soal lagi hati yang sakit. Hati tak berapa segar. Punya tanya segar boleh. Punya tanya tak segar ke? Sudah. Nah. Buana. Ini tiga jenis hati. Nah. Untuk mencapai orang mukmin yang sebenar ni, kita kena periduk hati tu. Jangan menjadi mati. Dan kena segar hati tu. Biar jadi jauh daripada segala penyakit-penyakit hati. Nah. Ini ada kitab khas dan penawar bagi hati ya. Tu kena belajar kitab penawar. Bagaimana nak penawar, nak tunggu penawar bagi hati kita ni apa ni tidak sakit. Insya-Allah tuan-tuan semua, apabila kita nak pada sesuatu dengan kita berdoa, kita berusaha bersungguh-sungguh biar berlaku lima perkara ni, nah. Dan kita periduk molek hati kita, nah. Apa tu nak lagu mana nak hati ni segar molek. Hati nak, hati kita nak periduk nak lagu mana. Dia hati ni kan, dia jadi sakit, dia jadi mati, gapo dia meracun dia. Racun yang menyebabkan hati kita mati atau hati kita jadi sakit, gapo dia racun dia. Racun dia dosa. Dosa lah racun. Tak kira lah dosa kecil ke, dosa besar ke, ini racun. Nah, dia dosa ni bukan setakat salah, tapi dia beracun. Sebab itulah nak beracun-racun ni, nak buang racun ni, ubat dia ke apa? Ubat dia ialah istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Itulah Nabi kita beristighfar dan bertaubat sampai 100 kali sehari tu. Padahal dia ni orang yang tak ada dosa, tak ada apa-apa, tapi nak ajar pada kita semua. Kalau setara aku tak ada dosa, tak ada apa-apa, maksud kena bertaubat sampai 100 kali, kamu orang berdosa lagi-lagi lah, kena banyak lagi lah. Kena perubat hati ni, kena istighfar dan taubat sebanyak-banyaknya. Nah. Itu cara nak perubat hati ni. Yang kedua, kena baca Quran. Penawar besar hati ni ialah Quran. Orang yang sudah mati hati pun kalau baca Quran dia hidup balik. Nah. Dan yang ketiga, kena ingat ke mati. Ini perubat besar je, ingat ke mati. Ingat ke mati ni dah ada dua cara nak ingat kematian. Sama ada kita ingat kematian secara umum gini. Bayangkan kalau aku mati lagu mana? Aku mati, lepas tu getok dari kubur, lepas tu orang kamu duduk dari kubur sore, nah, mari muka nakir, kubur tu pula sama ada tamir syurga ataupun tu lubang dengan aku,
suasana tu. Ingat pada maklumat-maklumat hadalah kubur. Tu pun boleh mengubat hati juga. Dan selagi Nabi kata, kena ziarah kubur. Kalau ingat ke mati ni, kena ziarah kubur. Ziarah kubur ni ada dua pula. Ziarah pada siari, selagi ziarah pada waktu malam. Tapi ziarah yang paling berkesan kepada pendidikan hati ni ialah ziarah waktu malam. Sebab tu Rasulullah pergi ziarah kubur malam. Hak siang itu pergi juga. Hak malam Rasulullah pergi. Aisyah menceritakan, pada satu malam aku gagal-gagal Rasulullah tak ada. Sudah Rasulullah pergi hak sebelah sana tahu. Orang buat anak dia kan cemburu sama. Nenek. Tiba-tiba dia tubik kepada rumah cari Rasulullah. Cari sana tak ada, tersin tak ada. Tengok-tengok Rasulullah duduk di kubur bakit. Rasulullah pergi ziarah kubur pada waktu malam. Allah, kita pergi siari lah dulu. Malam, duduk malam-malam, dia berasa tak apa makan tu lagi. Tapi saat yang paling berkesan, ziarah kubur ni malam. Semasa ambo diberi amanah jaga kawasan, peringat dulu. Ambo jumpa dengan seorang pemuda. Jadi dia ni, ambo tanya dia buat kerja apa, dia rakyat dia kerja siap-siap. Kata siang itu agak apa? Dia ayat malam-malam. Dia kata malam amo ke kubur sama. Ke kubur. Kata buat apa kubur? Allah, dia kata ustaz. Amo ke kubur waktu malam kan? Amo dengar belaka. Hak dalam kubur tu. Hak dah bertepik, hak menau minta tolong macam-macam amo dengar. Waktu hari dia boleh dengar. Apabila sudah larut malam. Jadi amo tak ada nak agana. Amo pergi baca lah. Hak mana boleh lah kata. Dia berdoa, baca Quran senyap. Bahungah ke sana pula. Baca-baca doa senyap. Bertepik dia kata. Macam-macam bunyi. Kadang-kadang amo macam ni kubur dia kata. Kata pelik dia ni. Pelik dia ni. Orang muda lagi. Tu yang beri ke dia. Walau bagaimanapun, ziarah kubur ni merupakan satu perkara yang boleh mengingatkan kita kepada mati. Setakat tu lah dulu tuan-tuan semua. Jadi oleh kerana sebagaimana apa disebut tadi, salah satu daripada nak jadi orang mukmin sebenarnya ialah membelanjakan sebahagian daripada hartanya untuk membantu orang lain. Jadi malam ni yang mau nak minta tolong tuan-tuan bantu sikit lah melalui tabung kecemasan kita ini untuk membantu saudara-saudara kita yang menderita kesusahan. Hak wajib-wajib ini, hak sunat kita tak bantu, hak wajib lah. Hak berat-berat kita bantu. Dapur tak berasak dan sebagainya. Dalam melalui tabur ni, walaupun lemah tabur ni tak cukup nak bantu semua sekali, kita bantu secara terpilih lah. Jadi sama tempat-tempat kuliah minta derma sama untuk bantu. Walaupun kita tak boleh bantu semua, tapi sebahagiannya kita boleh bantu insyaAllah. Jadi malam ni kita kumpul lah sikit tu untuk saudara-saudara kita yang menderita dalam kesusahan, terutama di musim COVID ini. Anak yatim, orang miskin, orang sakit dan lain-lain. Lepas pada ni, Pak Insya ni, tuan-tuan jadah mana-mana tolong kumpul dan akan sampaikan kepada orang-orang ni bagi pihak tuan-tuan semua. InsyaAllah, ini semua jadi simpanan untuk masa depan di akhirat nanti. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Apa yang kami lakukan pada hari ini, pada malam ini, pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini, pada dekad ini dan pada abad ini dan di sepanjang hayat kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pemaaf. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup semenjak dari Nabi Adam sampailah ke hari kiamat. Sesungguhnya keampunanmu ya Allah lebih besar dan lebih luas daripada kesilapan dan kelemahan diri kami.
Ya Allah, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada malam ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, masukkanlah keimanan ke dalam hati kami. Ya Allah, sempurnakanlah keimanan kami. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang benar-benar beriman. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqa. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqa. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqa. Allahumma arzuqna min ladunka ma'rifatan ilmiyatan wa zawqiyatan wa ayniyah wa ja'alna min ibadikal arifin. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia ini dan selamatkanlah kami di akhirat nanti. Ya Allah, akhirilah hayat kami ini dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Masukkanlah kami ini ke dalam syurga engkau dengan rahmat engkau sebagaimana yang engkau janjikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.